TV, jangan lupa kalian kalau nonton video ini bisa dapetin HP Samsung. Caranya gampang banget, tinggal subscribe channel ini, terus like, share video di Instagram kalian. Jangan lupa untuk tag si Prama TV. Terus juga lengkapnya ada di deskripsi box ya. Dan jangan lupa nontonnya dari awal sampai habis karena banyak kru-krunya di sana, oke? Halo penonton setia si Prama TV, kembali lagi dengan saya Iqbal. Hari ini gue akan ketemu seorang influencer yang bernama Ustadz Chen. Dia sangat terkenal di media sosial Twitter. Nah di sini gue penasaran karena nicknamenya dia itu Ustadz Chen. Jadi gue penasaran dia itu apakah seorang ustadz atau tidak. Nah oke, gue nggak usah lama-lama, nggak usah banyak komentar di awal. Langsung aja kita ketemu sama orangnya. Tapi sebelum itu teman-teman semua subscribe dulu channel si Prama TV dan jangan lupa di like and share video ini. Oke, let's go. Buat teman-teman semuanya wajib tonton video ini sampai habis. Kenapa? Karena nanti akan ada giveaway buat teman-teman semua yang mana hadiahnya itu ada handphone Galaxy. Jadi tetap tonton terus, jangan di skip. Oke? Nah, itu orangnya ada di sana, guys. Langsung saja kita ke sana, enggak usah berlama-lama. Yuk. Hai. Halo. Udah lama, Mbak, nunggunya? Iya, lumayan 5 jam. Sorry. Iya, enggak apa-apa. Boleh duduk nih? Oke, makasih. Oke guys, kali ini gue udah bersama influencer kita yang tadi gue ceritain di awal. Untuk teman-teman semua yang penasaran Ustadz Chen itu siapa sih nama asli dari Ustadz Chen? Nah ini dia orangnya. Gue jujur sih, gue juga kepikiran Ustadz Chen itu cowok gitu. Ternyata pas gue datang ternyata cewek gitu. Nah mungkin sang Ustadz Chen boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, okay. Gitu. Hai semua, aku nama asliku Andini Saras, Andini Saraswati. Cuman kalau di Twitter nama username-nya Ustadz Chen. Ustadz Chen. Panggilannya okay. Babah. Jadi tuh orang-orang di Twitter tuh kebanyakan manggil aku Babah. Babah. Babah Ustadz Chen. Kenapa bisa dipanggil Babah gitu? Nah itu pasti ada sebab dan akibatnya kan. Percaya nggak kalau aku bilang nggak ada? Kenapa tuh nggak ada? Alasannya tuh nggak ada. Jadi awalnya kan aku bikin akun ini cuman kayak buat akun sampah gitu, akun sampah gitu, nggak bakal aku pakai lah gitu. Jadi iseng-iseng aja disuruh naruh nama, aku taruh aja nama yang muncul di otak. Jadi sekarang kalau tiap ada orang nanya kenapa Babah, aku juga bingung jelasinnya tuh gimana. Gitu. Cuman iseng-isengan doang. Jadi cuma iseng-iseng aja ya. Jadi dari hal yang bercanda-canda cuman bisa keterusan. Jadi iya keterusan jadinya ya. Jadi gitu guys ya konsepnya. Kalau username Ustadz Chen itu awalnya gara-gara aku suka grup K-pop namanya EXO. Nah, EXO ini ada satu member namanya Chen. Oh, Chen. Terus dulu tuh menurut aku mukanya mirip sama teman aku yang anak Rohis. Okay. Yang sering ketemu sama aku di musola. Oke. Okay. Jadi aku nulis kayak, oh ini aku bikin ini aja Ustadz Chen gitu, bercanda-bercandaan doang awalnya. Berarti Chen itu idolanya Mbak mungkin ya? Wah keren loh, jadi dari idola bisa jadi nickname loh guys. Lo kan bisa dibilang terkenalnya itu dari dunia Twitter. Itu waktu itu lo menceritakan terkait kehidupan dan kuliah waktu di Korea, benar ya? Nah, itu bisa nggak diceritain juga ke kita-kita semua di sini biar pada tahu juga gitu. Oke, okay, jadi aku kan sering banget aktif banget di Twitter. Setiap hari pasti aku nge-tweet apa yang kejadian setiap hari. Oke. Okay. Nah dulu tuh 8 tahun kemarin aku tinggal di Korea Selatan. Korea Selatan, bukan dari si siapa? Kim Korea Utara. Iya, bukan kan? Bukan. Oh, bukan. Aku udah tahu di pikiran dia. Aku sering cerita kayak, oh hari ini aku kesini, hari ini aku kuliah gitu-gitu. Terus karena peminat Korea Selatan banyak banget, jadi banyak yang follow aku buat tahu kayak apa sih, kayak gimana sih tinggal di Korea gitu. Menurut Babah nih di Korea Selatan itu kehidupannya seperti apa sih gitu? Kalau dibandingin sama Indonesia? Ya. Indonesia lah, kita kan Indonesia sekarang. Apa gitu. Ya, kalau di sana tuh ya teratur, tertib. Oh, kalau misalnya ya apa ngantri, terus apa-apa di kerjanya tuh cepet-cepet, jalan cepet, ngapa-ngapain cepet. Jadi kayak kondisi ini lihat orang santai itu aku bingung. Kenapa santai banget? Harusnya karena kan di sana cepet, harus gitu. Iya cepat gitu, gesit lah ya, ya gitu ya. Oke oke. Kayak tadi aja mau bayar di Indomaret kan beli sesuatu. Jadi dari sebelum ngantri udah siapin kartu dulu. Jadi ntar waktu ngantri set gitu kan. Oh langsung selesai. Tapi tadi tuh kayak masukin kartunya terus ditanya dulu, kakak nggak mau beli dua, kakak nggak mau. Oh iya promosi. Kok gitu sih, kenapa nggak cepet-cepet gitu? Aku masih bingung di situ. Kalau K-pop tuh panggilan untuk fansnya apa sih? Fans K-popers. K-popers. Oh gitu. Nah itu idolanya emang satu itu aja atau ada yang lain? Waktu pertama kali tahun 2009 tuh aku sukanya SHINee, Super Junior, tau nggak? Super Junior. Sorry. Oke. Zaman dulu di dulu sempat kayak wah
udah besar banget. Jadi sekarang mereka tuh kayak seniornya di K-pop gitu. Oh gitu. Terus kalau sempat suka juga tahun 2012 sama EXO. Yang bikin aku ke Korea itu si EXO. Oh EXO. Karena aku suka banget sama mereka, aku kayak aku harus tinggal di Korea gitu. Sekarang lagi sukanya sama grup baru namanya Stray Kids. Suka nonton TV nggak? Yang iklan Shopee. Shopee 12. Shopee pi 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 pi. Itu idol K-pop, itu Stray Kids yang aku lagi suka sekarang. Oh gitu. Dia jadi brand ambassador-nya Shopee. Idolanya siapa namanya di sana? Aduh, aku suka semua membernya. Ada 8 totalnya. 8? Lebih sedikit daripada lebih EXO. Lebih sedikit deh. Nah, ini gua tantang nih dia ya guys ya. Gua tantang, coba sebutin ke 8-8-nya. Sega Jigum Buto. Nah, itu ada translate di bawah nih guys. Stray Kids Irihan, Jigum Sogei Durei Brigasmida. Choumun은요. Leader Bang Chan Shi. Ini kedalme Ino. Lino namanya yang Lino. Member kedua Lino. Okay. Yang aku suka banget tuh Lino. Terus kedalmennya ke Hyunjin itu Changbin도 있어요. Changbin Tongjin. Hyunjin. Changbin Hyunjin kedalme tempatannya sebentar. Han Ji Song, Sungmin, Sungmin sama Ayen, sama Felix. Bahasa Koreanya Felix, tapi Felix. Bahasa Inggrisnya Felix. Keren sih. Keren. Gue jujur pingin belajar gue rasanya bahasa Korea. Ngomong-ngomong nih di Korea itu kan karena gue orangnya doyan makan ya, badan gue doang nih yang kecil nih ya, kan gue doyan makan nih. Nah di sana itu ada makanan yang spesifik yang bukan yang lo suka nggak gitu? Aduh aku suka banget sebenarnya sama ramen. Ramen. Ramennya kayak mie instannya Korea. Oh tadi gue sempat searching, gue ngeliat itu bentuknya emang kayaknya enak deh. Emang enak banget. Kamu belum nyoba? Belum. Ngapain aja selama ini? Gue kan selama ini cuma makan mie ayam. Ya Allah, pangsit. Harus cobain si mie Korea tuh enak. Serius? Banget, sumpah. Gue di sini jujur ya, gue di sini bisa sulap loh sebenarnya. Mana? Mejanya di sini kan semuanya kosong nih. Nah nanti akan gue kasih makanan di sini. Wow, makanan Korea. Wes, pokoknya jangan kan Korea, luar dari Korea gue tampilin di sini. Amazing. Tapi kita akan fokus Korea, jadi okay. Korea dulu. Oke. Okay, siap. Nah, jadi gue akan pertunjukkan nih. Gue lentikin jari gue, dua-duanya ntar ada makanan di sini. Siap. Dan jadi nanti tantangannya, lo harus coba tuh makanan itu semuanya dan lo jelasin ke gue semuanya. Karena gue buta sama Korea. Okay? Oh, kebetulan banget lagi lapar nih. Lapar kan? Nah. Gue juga lapar. Oke, okay? Sip. Kita... Hoi! Keren kan? Wow, masih kita! Ini gue bilang, gue tuh bisa sulap gitu. Kok keren. Ini lengkap banget lagi nih. Gak. Wow. Nah, mungkin dari Saras mungkin bisa dijelasin detailnya satu-satu ya. Iya. Jadi pertama-tama guys, aku mau jelasin ini kita mukbang, oke? Okay? Ini tteokbokki yang gendut-gendut ini tteokbokki. Dia tuh rice cake tuh apa ya? Kue beras kayak gitu lah. Cuman asin dikasih bumbunya tuh bumbu saus kayak sambel gitu. Oke. Sambal Korea. Ini gua buka dulu deh. Cobain, biar kalian semua bisa ngeliat nih ya. Nah, nih. Apa sih namanya tadi? Tteokbokki. Nah, ini tteokbokki. Jadi ini bukan kentang ya. Ini kalian ingat nih, jelas ini bukan kentang. Tteokbokki. Terus kalau ini kimbap. Kimbap itu yang tadi aku bilang nasi. Oh iya, oke. Yang kayak sushi. Nah, nih. Ini pakai rumput laut. Biar kalian semua kelihatan nih ya. Nih, enak loh. Enak. Terus dalamnya tuh ada wortel, sayur-sayuran, timun gitu ya. Kalau ini kimchi. Nah, ini kimchi nih. Kimchi ini sawi. Kalian bisa lihat nih. Sawi yang dikasih asap, yang rasanya diasemin, terus dikasih bumbu kayak pedes-pedes gitu. Oh, ini yang bisa ngobatin kanker gitu ya? Apa? Sehat. Iya, benar kan? Nah. Bukan ngobatin kanker sih, maksudnya untuk mencegah. Terus ini odeng, dia tuh sama kayak yang ini nih, cuman kalau ini kan pedes. Kalau ini, ini yang berkuah. Ini berkuah. Nah, ini biar kelihatan ini yang berkuah kayak bakso, oke? Okay? Iya, jadi dia ini tuh ikan. Ikan tapi digepengin gitu. Jadi bentuknya kayak otak-otak gitu, rasanya kayak otak-otak. Terus, rasanya mirip otak-otak juga. Terus kalau ini dia terakhir namanya jajangmyeon. Nah nih, dan bisa melihat nih. Jajangmyeon, dia aku
black bean. Black bean itu apa? Kacang hitam. Kacang hitam kan ya? Kacang hitam tapi itu bawahnya tuh mie. Mie-nya Korea, mie khas Korea. Terus dikasih pakai saus black bean. Gimana? Enak gak? Enak sih. Yang sumpah. Paling kamu suka yang odeknya atau yang? Nah, ini. Itu odeknya yang ini. Ini keren banget loh guys rasanya. Ini kalau di Indonesia ya benar sih kata dia tadi. Kayak otak-otak rasanya. Jadi kalau lu makan ini keren loh, enak. Gua coba dulu nih. Serius keren banget rasanya. Mashisoyo. Apa? Mashisoyo. Mashisoyo. Tuh. Jadi buat kalian biar tahu makanan Korea yang enak mana, ini salah satu. Gua kasih referensi. Kakak cobain yang mie deh. Jadi yang itu yang mie jajangmyeon ini. Nih. Oke. Dia tuh coba nih. Orang-orang tuh pada bingung gitu kayak pengen tahu rasanya kayak apa, tapi aku juga bingung jelasinnya gimana. Ini makannya pakai sumpit apa pakai sendok nih? Sebenarnya pakai sumpit sih. Biasanya kalau orang Korea makannya sambil digunting terus pakai sumpit. Oh gitu. Potong. Belum potong. Belum. Oke, ya udah pakai sendok aja. Pakai sendok aja kali kayaknya. Pakai sendok. Oh, by the way di Korea enggak ada sendok. Serius? Wah. Ini pedas, manis apa gimana nih rasanya? Asin. Asin. Kita coba ya guys ya. Ini kayaknya enak sih mie Indomie-nya Korea ini kayaknya. Jajangmyeon. Gimana jelasinnya? Gua enggak bisa ngaman dengan kata-kata, sumpah. Ini enak. Gua enggak bohong. Kita jujur butuh dijelasin rasanya seperti apa gitu. Itu kan ada bawang bombaynya. Ada intinya, rasanya ini apa ya? Gua enggak bisa ngamarin dengan kata-kata, sumpah. Intinya rasanya enak banget. Sumpah yang ini ya, ini enak banget. Ini enak, top lah pokoknya. Kayak apa ya? Mungkin dia kok dibilang kayak kecap asin gitu kali ya? Enggak. Enggak juga sih. Emang ada rasa-rasa asinnya emang terasa gitu. Cuman enggak kayak kecap asin juga. Intinya aku pun bingung guys kalau disuruh jelasin jajangmyeon rasanya kayak apa. Nah, kalau yang ini gimana nih? Kita itu, coba satu-satu jadi semuanya. Jadi kimchi ini tuh adalah side dish. Kayak apa ya? Kalau kita bawang goreng. Oke, bawang. Kalau misalnya goreng. Makan apa aja tuh pasti selalu pakai bawang goreng gitu kan. Nah, kimchi itu sama kayak gitu di Korea. Jadi ini cuman kayak sayuran semua ya gitu ya? Sayuran aja. Jadi dia bukan makanan kayak satu menu gitu, enggak. Dia cuma kayak makanan pinggiran doang, tambahan. Kayak bawang goreng. Acar. Oh iya iya iya, paham. Acar. Ini benar-benar kimchi Korea banget, Boy. Sumpah. Aku mau tahu dong ini restorannya apa. Terus kita coba lagi. Nah, ini nih aku penasaran nih, bakso nih. Ya, ini baksonya Korea ya, bisa dibilang kayak gitu ya, Mbak? Bukan. Oh, bukan. Taewon. Oh, Taewon. Tahu Taewon enggak? Cari di Jambi itu ada Bu Taewon. Jambi, Palembang itu ada Taewon. Orang Palembang. Serius? Wah, Wong Sumatera Gito, dong. Wong Gito galong. Oh, Sumatera. Sumatera ya. Beda 6 jam lah sama gue guys, gue di Padang. Gue juga penasaran nih. Ini enggak ada sambal-sambalnya gitu ya? Enggak ada. Emang ini mesti dicocolin atau gimana? Biasanya kalau mereka makannya dilumurin pakai kecap asin. Kayak sushi. Udah lah, gue gak ngomongin. Langsung makan, lapar. Enak kan? Wah, serius, enak banget. Ini sama kayak yang kalau versi pedasnya yang versi ini ya. Versi pedasnya kan ini. Nih, yang paling enak itu ini, atau kalian perlu tahu nih. Ini odeng. Yang tadi gue bilang baksonya, tapi ternyata bukan. Terus, nih satu lagi nih. Cuman ayamnya doang sih enaknya bagi gue. Nah, gue doyan ayam soalnya. Makanya enaknya ini doang. Oke. Ini jujur gue udah mulai kenyang. Kita lanjut bahas yang lain aja ya. Kalau makanan nih semuanya daripada ntar yang nonton pada kelaparan, kasihan gitu kan. Enggak apa-apa, kita bikin mereka sirik. Gue ada satu hal yang bikin penasaran gitu. Influencer. Iya, benar. Nah, itu coba deh ceritakan dulu nih. Ya, jadi pertama-tama kamu tuh harus aktif di sosial media. Karena kalau kamu nggak aktif, itu turun engagement-nya. Nah, kalau lagi turun itu, ya nggak bagus kan buat kayak misalnya ada brand mau endorse, mau benar. Collab gitu kan, mereka kan lihat dari angka engagement. Lihat dari angka itu, dari grafiknya kita lah ya. Nah, itu pertanyaan gue ya. Itu berarti kalau kita harus aktif, berarti
lo nya sendiri tuh nge-tweet di Twitter itu berapa banyak dalam sehari? Wow, banyak sih. Kalau misalnya follow aku di Twitter, kayaknya mereka juga tahu ini emang dia basic banget di Twitter. Serius? Hampir 24 jam kayak aku tuh. Wow, keren guys, keren. Ini manusia yang paling aktif di Twitter gue temuin loh, sumpah. Tapi aku, apa ya, kayak walaupun itu sebenarnya kerjaan aku kan buat nge-tweet jadinya, tapi aku karena dari dulu, dari sebelum menjadikan ini kerjaan udah nge-tweet mulu, jadi rasanya kayak bukan kerjaan, kayak emang hobi aja. Hobi gitu ya. Nah, itu kalau sebagai influencer nih, ini gue sedikit mengorek, ya, mengorek lebih dalam lah gitu kan, karena ya harus kita mencari informasi itu harus tajam gitu kan, akurat gitu. Nah, gue pingin tahu nih range-nya lah orang influencer itu per bulannya berapa gitu. Oh, gajinya gitu ya. Itu sebenarnya ya, kalau nggak mau nyebutin secara detailnya berarti rata-ratanya aja. Aku tuh orangnya sangat terbuka kok. Oh, okay, serius. Kalau misalnya influencer itu kan dia tergantung followersnya berapa, tergantung apa brand-brandnya yang ngontak dia berapa banyak gitu kan. Nah, kalau dalam sebulan itu aku bisa kayak kerjasama sama 5 brand. Ini misalnya brand kecantikan satu. Oke. Okay. Terus brand dari transportasi satu. Transportasi. Okay. Ada juga loh. Terus atau brand bank itu satu. Terus misalnya dari provider SIM card gitu ada juga. Terus atau nggak brand online shop kayak baju-baju, tas-tas gitu juga ada. Oh, ada. Jadi misalnya sebulan 5, misalnya satu brand itu bayarnya let's say 4 juta. 4. Wow, let's say. Tuh satu brand 4. Kalau 5, wow, gede juga ya berarti ya. Lu jadi influencer itu kan pasti ada butuh proses, benar kan? Yeah. Nah, butuh proses berapa lama gitu untuk jadi influencer gitu? Kalau aku aktif di Twitternya ini kan selama 8 tahun terakhir nih. Jadi dari tahun 2012 punya akun, lama-lama makin besar. Okay. Tapi paling meledak itu kemarin waktu aku pulang ke Indonesia, kan aku sempat punya pacar deh, let's say punya pacar. Oke. Biasalah kayak ngepost-ngepost hubungan di sosial media gitu kan, foto-foto bareng, video. Dreng, tiba-tiba ternyata pacar si orang ini bermasalah nih. Putus dulu, kita putus. Okay. Terus kan putus. Putus nih ya guys ya, putus ya. Putus nih, terus kan udah mulai heboh nih di Twitter. Kayak, oh my god, si yang unyu-unyu kemarin ini putus nih gitu kan. Terus kayak ada yang haters, ada yang kayak, ha malu tuh pasti putus gitu. Yeah, ada yang gitu, ada juga yang ngasih semangat gitu. Besoknya terungkap bahwa si cowok ini selama pacaran sama aku, dia punya pacar 6 orang lagi. Gila loh, gila. Sumpah, 6 loh. 6 orang cuy. Gila, gimana lo bayangin 6 orang? Cukup, jangan nangis udah. Sedih loh. Gimana? Tidak boleh meneteskan air mata untuk pria seperti itu. Wah, ternyata guys, geng, deng, aku sebutin tuh semuanya kayak dari A sampai Z meledak di Twitter. Kayak jadi viral lah, jadi viral. Oke. Pertanyaan gue nih, emang mantan lu itu influencer juga atau bukan? Di Instagram. Oh, di Instagram. Influencer di Instagram, tapi ya influencer beda target marketing lah. Audiensnya beda. Okay, aku kan lebih ke arah K-pop dan kayak ya sehari-hari lah, cewek-cewek gitu kan. Kalau dia olahraga. Jadi cowok-cowok fitness gitu, tahu lah dia. Ya udah heboh dong, terus menembus 100.000 followers karena orang-orang pada penasaran nih, pada aus kayak, aduh mau tahu dong keributannya nih apa ya. Soalnya si cowok itu juga ikutan nge-tweet kayak, jangan percaya si Ustaz itu penuh dengan kebohongan kayak gitu lah intinya. Jadi orang-orang wah berantem gitu kan. Ribut jadinya. Ribut, heboh, drama. Dia pokoknya selama 4 hari itu drama banget. Terus ya udah, jadi dari situ menembus 100.000 followers, terus mulai baru ada brand yang kontak. Oh itu awalnya tuh dari situ. Gara-gara konflik sama mantan, terus ada rezeki yang datang gitu ya. Guys, patah hati kamu tuh harus dijadiin cuan. Nah tuh cuan. Selama Ustadz Chen menjadi influencer itu ada kendala nggak dengan kondisi saat ini, COVID saat ini? Ada sih, kayak misalnya ada pekerjaan di luar tuh aku nggak bisa keluar karena aku kan tinggal sama orang tua nih, orang tua aku kan udah tua. Aku tuh jadi takut banget untuk yang namanya keluar rumah. Oke. Okay. Jadi kayak untuk kayak gini-gini tuh aku batasin sebulan sekali aja keluar rumah. Serius? Iya, bulan ini baru kalian doang. Demi ketemu kalian aku keluar rumah, guys. Spesial loh, Bang. Spesial loh. Si Prama TV. Subscribe. Like dan komen. Oke, okay, thank you. Ada nggak plan dari Ustadz Chen di tahun ini yang terhambat karena pandemi COVID-19 ini? Dan apakah ada backup plan-nya? Aduh,
Wow, ini emang COVID-19 ini benar-benar bikin segalanya berantakan ya. Semua orang, bukan cuma aku doang. Pasti, semuanya terasa lah gitu. Aku tuh anak yang kalau misalnya plan itu dari A sampai Z udah aku tulis dari awal tahun. Waktu tahun 2019 aku tuh udah mantep banget 2020 mau ngapain aja. Oke. Salah satunya aku mau S2. S2? S2 di mana? Oxford, UK. Wow. Udah daftar segala macam, udah bayar segala macam, tiba-tiba COVID terjadi. Ini aku posisinya masih di Korea ya. Terus gara-gara COVID-19 ini, terus aku kerjaan aku juga sempat keputus gara-gara COVID di Korea tuh sempat memuncak banget kan. Oh iya. Sempat okay. Besarnya tuh sempat besar ya. Banget yang sampai aku tuh semuanya segalanya tutup. Jadi aku di iniin kayak apa ya namanya PHK, bukan PHK juga ya, di stop dulu lah sementara. Oh, di stop sementara. Nah, selama di stop itu tuh aku bingung karena nggak ada penghasilan segala macam dan aku takut visa aku jadi di stop juga. Oh iya, jadi kan bisa datang ya karena ya. Karena aku kan orang Indonesia. Orang Indonesia gitu. Ya. Terus ya udah gara-gara takut segala macam ya udah aku pulang aja ke Indonesia nih gitu. Terus bulan April jadi kemarin pas balik Indonesia itu gara-gara COVID juga. Gara-gara COVID. Okay. Gitu, gara-gara COVID. Jadi aku pulang dulu ke Indonesia karena pikiran aku tuh COVID paling cuma 3 bulan lah nanti ke Korea lagi habis itu gitu kan. Ternyata aku pulang ke Indonesia dan sekarang udah hampir setahun aku di Indonesia belum selesai-selesai ini kok. Terus jadinya S2-nya keundur, segala kerjaan di Korea keundur. Plan B-nya jadi sekarang adalah karena aku kan pulang ke sini bulan April 2021. 2020. Bulan April kan pulang ke sini. Jadinya karena sekarang udah jadi influencer juga di sini, aku bikin CV. CV tuh kayak PT tapi di Korea. Kayak aku bikin CV atas nama aku sendiri. Jadi kayak buat memprofesionalkan si pekerjaan ini deh. Kalau misalnya dipikir orang kan, influencer mah kerjaan sampingan gitu. Enggak, tapi aku benar-benar jadi ini pekerjaan aku. Wow, keren guys. Sumpah. Ya, aku udah ada CV sendiri guys. Andini Saras Group. Yeah. Kita doakan ya guys ya. Semoga sukses terus ya untuk Andini guys. Sekarang nih, gue nanya juga sama lu nih. Selama di Korea, pernah ketemu sama artis pop nggak? Wow, itu mah setiap hari. Tapi beda ya perasaannya waktu dulu. Kan aku sempat yang waktu baru nyampe Korea tahun 2012 tuh aku lagi suka-sukanya banget sama Korea, sama K-pop kan. Jadi kok ketemu artis di jalanan, wah mau foto bareng, wah mau ngobrol gitu kan. 2 tahun kemudian, tahun 2014, aku udah mulai capek. Udah biasa aja gitu ya? Biasa aja. Plus di kuliah tuh aku satu kuliah, satu kampus sama artis K-pop juga. Penyanyi K-pop yang terkenal gitu. Namanya Taekyeon 2PM, tau gak 2PM? Tahu. Taekyeon yang badannya gitu. Itu kakak kelas aku, seniorku waktu di Korea University. Jadi 4 tahun kuliah juga gitu. Jadi kayak terus udah biasa aja. Udah biasa aja. Ya. Ada pesan-pesan enggak untuk K-popers? Ya. Untuk K-popers aku ada pesan-pesan. Kayak pokoknya apapun yang kayak kalau misalnya K-pop bikin kamu bahagia dan menjauhkan kamu dari stres, itu ya udah enggak apa-apa, enggak terus aja nge-K-pop gitu. Walaupun ada orang ngata-ngatain K-popnya atau ngata-ngatain selera kamu atau apa gitu, jangan dipeduliin karena justru yang negatif itu mereka kan. Jadi kita fokusnya ke yang positif aja, yang bikin kamu bahagia. Jangan fokus ke yang bikin kamu stres. Terus kalau misalnya K-pop udah mulai bikin kamu jenuh, bikin kamu stres, kan kadang ada kayak member keluar atau ada masalah di K-pop gitu kan, jadi bikin stres. Ya, itu nggak apa-apa buat rehat dulu, buat istirahat dulu. Nggak usah dengerin K-pop dulu sementara, itu nggak apa-apa. Yang paling penting tuh kebahagiaan kamu. Tuh dengar tuh buat idola-idola fans-fansnya K-pop, apa sih namanya K-popers? Nah, itulah pokoknya ya. Kalau mau kuliah, tinggal, kerja di Korea juga silahkan. Kamu bisa deh pokoknya. Bisa, nah tuh. Intinya keyakinan kalian aja. Ya, kalian yakin pasti bisa. Dan usahain. Nah, pasti usaha. Keyakinan didorong dengan usaha. Betul, dan banyak doa. Nah, iya. Oke, ini kita udah mulai nyampe di ujung perbincangan gitu. Nah, satu pertanyaan terakhir bagi gue, harapan untuk 2021. Semoga segalanya lebih baik deh ya. Pokoknya yang pertama-tama pandemi selesai dulu, vaksin itu udah ditemukan. Terus kayak, karena dari pandemi ini kita udah belajar banyak banget ya. Kayak rasanya jauh dari orang-orang yang dekat. Dan gimana sih rasanya kematian tuh ada di depan mata kita gitu kan. Jadi semoga jadi kita sendiri juga jadi lebih baik deh. Jadi lebih sadar aja gitu sama apa yang salah, jangan dilakuin lagi. Lebih apresiasi sama hubungan bersama teman. Ngerti gak sih? Lebih apresiatif gitu. Yang sebelumnya mungkin kayak cuek-cuek aja ke teman, sekarang mungkin harus jadi lebih peduli gitu. Karena koneksi tuh benar-benar penting banget di saat-saat kayak gini. Iya.
Benar sekali sih, koneksi di saat COVID ini sangat penting sekali ya guys ya. Nah mungkin itu aja untuk hari ini. Ini mungkin makanan kita masih banyak. Mungkin no, kita... masih soyo. Nah tuh, ini gue gak tau nih artinya nih. Gue gak tau nih. Pokoknya ini gue mau makan dulu berdua ya. Jadi kalian semua jangan iri lah pokoknya ya. Gue mau makan dulu berdua. Mungkin bisa ditutup dengan bahasa Korea dulu mungkin. Nih, 여러분들 오늘 재밌게 보셨죠? 예. 그래서 앞으로도 우리 만약에 이렇게 같이 할 수 있었으면 좋겠어요. 자, 이게 자. 아,artinya ada di bawah ya. Artinya ada di bawah kalau yang enggak ngerti. Artinya adalah kayak makasih udah nonton. Semoga seru buat kalian dan semoga kedepannya kita bisa ngobrol lagi. Amin, amin. Oke, thank you ya Mr. Chen dan Mr. Chen. Oh, thank you ya Ustaz Chen ya. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi. Dan untuk teman-teman semuanya, thank you yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini, share and like video kita kali dan ini. Dan dapatkan HP Samsung Galaxy pastinya. Oke, thank you. Bye-bye. Hai semua yang lagi nonton Siprama TV, jangan lupa kalian kalau nonton video ini bisa dapetin HP Samsung. Caranya gampang banget, tinggal subscribe channel ini, terus like, share video di Instagram kalian. Jangan lupa untuk tag Siprama TV, terus juga lengkapnya ada di deskripsi box ya. Dan jangan lupa nontonnya dari awal sampai habis karena banyak kru-krunya di sana, oke? Okay?